Potongan anggota tubuh korban mutilasi di Sungai Bengawan Solo, wilayah Solo dan Sukoharjo kembali ditemukan di bantaran Tanggul Dawung Wetan, Kecamatan Serengan Solo. Hasil identifikasi korban diperkirakan berusia 40 tahun dan berjenis kelamin laki-laki serta ada tato naga di punggung kanan dan lengan kanannya. Tim Forensik Polda Jawa Tengah mengeluarkan hasil otopsi sementara korban mutilasi yang ditemukan di Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Hasil otopsi ditemukan tanda khusus tato gambar naga di bagian punggung kanan dan lengan kanan. Sementara korban berjenis kelamin laki-laki dan berusia sekitar 40 tahun. Dari hasil forensik, korban dimutilasi dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Ada dua luka parah di kepala akibat benda tajam. Adapun ciri-ciri pada potongan tersebut ditemukan tanda tato di lengan kanan atas dan punggung kanan berupa gambar naga. Disimpulkan bahwa jenazah termutilasi dalam keadaan meninggal dunia dan ditenggelamkan. Hingga kini polisi masih menyisir Sungai Bengawan Solo guna mencari potongan tubuh lainnya yang belum ditemukan. Polisi berharap ada warga yang mengenali korban sehingga bisa mengungkap identitasnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.